Qul hadihi sabili atu ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Sesungguhnya inilah jalan agamaku dan orang yang mengikuti mengajak engkau kepada Allah dengan hujah yang nyata. Artinya, seseorang yang berdakwah itu memastikan apa yang dia sampaikan itu dia paham ilmunya. Apakah harus jadi L1, harus kemudian LC, S1, baru kemudian dakwah? Enggak. Kan tadi saya sudah sampaikan. Kalau antum menjadi alim, betul, antum harus hafal Al-Quran, antum kemudian harus hafal hadis, antum kemudian paham bahasa Arab. Tapi kalau setingkat antum hanya menjadi da'i, minimal apa yang antum sampaikan adalah apa yang antum pahami, itu saja. Dan jangan menyampaikan sesuatu yang tidak antum pahami, itu haram. Jangan ngomong sesuatu kecuali kamu punya ilmunya.